Ya, kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Masih di Anyus Pagi, di mana angin kencang disertai hujan melanda Kabupaten Gianyar, Bali, pemirsa. Ya, sejumlah pohon tumbang dan menimpa rumah warga dan seorang anak. Hujan deras disertai angin kencang yang menerjang kecamatan Blabatu, Gianyar, Bali, mengakibatkan sejumlah bangunan rusak dan pohon tumbang. Di desa Bedulu Gianyar, beberapa bagian rumah warga hancur akibat tertimpa pohon. Plafon dan atap rumah runtuh ke dalam ruangan dapur rumah warga. Warga bersama petugas bahu-membahu mengevakuasi material pokok kayu yang menimpa rumah dan menutup badan jalan di kawasan Banjar Marga Sengkala. Ada 4 lokasi pohon tumbang. Sekarang ada kami terima 3 lokasi, 4 lokasi juga pohon tumbang. Pertama di lokasi di Blabatu, kedua di Lingga-Lingga, ketiga di sisa kemarin belum tuntas juga di Kamplangan, dan sekarang ada di depan Hotel Maya Ubud. Dalam peristiwa ini seorang anak terluka akibat tertimpa material kayu. Korban telah dirawat di rumah sakit dan dalam kondisi membaik. Warga diimbau waspada cuaca buruk yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusumaningrat, iNews melaporkan.